ada salah satu oknum Habib juga, Pak. Dia ngomong kayak gini, kita ini bersyukur sudah menjadi Habib di Indonesia, begitu katanya sambil ketawa-ketawa. Coba bagaimana kita kalau andai kata kita berada di Afrika, kita jadi Bilal bin Rabah katanya. Nah, kalimat seperti itu secara tidak langsung oknum Habib tersebut menghina Bilal bin Rabah, yang padahal dia belum tentu dijamin surganya oleh Allah, sementara Bilal dijamin surganya oleh Allah. Pada malam hari ini saya ingin melanjutkan tentang iktirarul alawiyah binasabihim. Artinya bagi orang-orang yang suka membangga-banggakan nasab, apalagi wata'anu bil ansab, sampai menghinakan nasabnya orang lain, merasa diri yang paling mulia, ini akan saya lanjutkan. Kenapa saya lanjutkan? Karena beberapa hari kemarin kita sempat terputus. Yang kita ambil di dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin karya Syekh Zabidi, yang mudah-mudahan ini menjadi bukan hanya sekedar wawasan, bangsa Indonesia ini betul-betul disadarkan, bangsa Indonesia ini betul-betul Allah bukakan pintu hatinya, sehingga orang-orang atau oknum-oknum yang selalu mengatasnamakan intisab min dzurriyyatir rasul ini Allah berikan kesadaran. Karena senjata kita ini hanya berdoa. Kalau dengan doa masih tidak mempan, ya wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin Allahumma amin. Kita lanjutkan iktirarul alawiyah binasabihim, baik itu dari Bani Alawi atau siapapun saja yang selalu membangga-banggakan nasab, kata beliau Imam Ghazali dan Syekh Zabidi, fahada aidon iktirarun billahi azza wa jalla, daripada tipu daya, bahkan seakan-akan dia menipu Allah subhanahu wa ta'ala yang berkesingan solih bagus, padahal sebenarnya di hadapan Allah tidak bagus. Bagaimana bisa? Wa hadza li anna Allah yuhibbul muti'a wa yubghidul 'asi, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang taat dan murka kepada orang-orang yang berbuat durhaka, dosa. Artinya sekalipun dia nasabnya, orang tuanya, embahnya, kakeknya ini orang-orang solih, kalau anaknya tolih, bukan solih, tolih, artinya tidak sesuai dengan perjalanan kesolehan orang tuanya, Allah tetap akan murka. Tidak ada jaminan kalian masuk surga. Fakama annahu la yubghidul abu al-muti, nah begitu juga yubghiduhu lil waladil asi. Hal ini sama ketika orang tua ini kan biasanya perlakuan kepada anak yang solih dan anak yang tidak solih itu berbeda. Sama Allah pun begitu. Makanya kemarin kita jelaskan bahwa orang-orang yang selalu membanggakan nasab ini termasuk nihayatul iktiror, puncak tipu daya, dan dia tertipu dengan hawa nafsunya. Terus kemudian waman zonna annahu yanju bitaqwa abihi kaman zonna annahu yusbi'u yakulu biakli abihi. Orang-orang yang selalu membanggakan nasab, mereka mengira bahwa mereka akan selamat dengan sebab ketakwaan bapak ibunya atau nenek kakeknya, padahal tidak. Makanya banyak orang yang mengkultuskan seakan-akan dengan adanya perkataan atau doktrin di dalam dirinya terdapat darah baginda Rasulullah, seakan-akan dia itu dijamin surganya. Nanti dulu, yang Allah jaminkan surga itu adalah ahlul bait. Bahkan selain ahlul bait termasuk Bilal bin Rabah. Coba kita lihat
Bilal bin Rabah ini bukan ahlul bait, beliau seorang budak. Tapi kalau kita lihat di dalam hadis Nabi, beliau dijamin dalam masuk surga. Ada beberapa hari tadi itu atau kemarin kita mendengarkan ada salah satu oknum Habib juga, Pak. Dia ngomong kayak gini, kita ini bersyukur sudah menjadi Habib di Indonesia, begitu katanya sambil ketawa-ketawa. Coba bagaimana kita kalau andai kata kita berada di Afrika, kita jadi Bilal bin Rabah katanya. Nah, kalimat seperti itu secara tidak langsung oknum Habib tersebut menghina Bilal bin Rabah, yang padahal dia belum tentu dijamin surganya oleh Allah, sementara Bilal dijamin surganya oleh Allah. Ini kalau mau kita buka-bukaan, menurut mereka itu wah ini adalah provokasi. Bukan, kita menyampaikan karena ini kebenaran. Jangan sampai doktrin-doktrin seperti itu sampai ke pribumi, yang akhirnya pribumi ini menjadi salah langkah. Coba kita lihat, kenapa kok oknum Habib tersebut mengatakan andai kata kalau kita di Afrika kemudian jadi Bilal bin Rabah. Ini kalimat istihza yang secara tidak langsung menghinakan Bilal bin Rabah. Padahal Bilal bin Rabah bukan ahlul bait, bukan min dzurriyyatir rasul, beliau dijamin surganya oleh Allah. Seperti yang disampaikan dalam hadis Bukhari Muslim. Rasulullah pernah berkata begini, "Ya Bilal, bima sabaqatani ilal jannah, ma dakhaltul jannata qat illa sami'tu khashataka amami," kata Rasul. Wahai Bilal, kata Rasul, mengapa engkau mendahuluiku ke dalam surga sementara aku tidak memasuki surga sama sekali, melainkan ketika sudah di dalam surga aku mendengar terompahmu. Artinya suara langkahnya Bilal. Ulama-ulama tafsir menjelaskan hadis ini disampaikan oleh baginda Rasulullah walaupun Bilal bin Rabah ini bukan ahlul bait dan beliau bukan orang yang mempunyai nasab yang bagus min dzurriyyatir rasul, tapi Bilal bin Rabah dijamin masuk surga oleh Allah. Sementara orang yang menghinakan Bilal bin Rabah belum tentu masuk surga. Makanya betul kemarin di dalam kitab Mukasyafatul Qulub pentingnya menjaga lisan. Karena mereka mengira, kata Syekh Zabidi, dzanna annahu yanju bi taqwa abihi. Orang-orang yang selalu membanggakan nasab itu mengira dia akan selamat dengan sebab ketakwaan orang tuanya, jid-jidnya sampai kepada Rasulullah. Padahal belum tentu. Kemarin kita contohkan Kan'an adalah putra Nabi Nuh, yang pada akhirnya wakana minal muhrikin. Nabi Nuh tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menyelamatkan Kan'an. Terus kemudian kaman dzanna annahu yusbi'u bi akli abihi. Nah, orang-orang yang selalu membanggakan nasab itu diibaratkan seperti orang dia mengira bahwa dia ini akan kenyang perutnya ketika bapaknya makan. Logika kan? Saya punya bapak Pak Mujib. Pak Mujib makan. Kira-kira saya anaknya kenyang apa tidak? Kalau gak makan, gak badok sendiri mah ya gak kenyang. Ini ditamsilkan. Kalau dalam ilmu balagoh, tasbih tamsilnya seperti itu. Orang yang selalu bersandar mustanadu roja'ihim bi solahil aba, seperti itu. Bahkan wayarwi bi syarobi abihi, seakan-akan orang yang selalu membanggakan nenek moyangnya dengan nasab-nasabnya seperti orang yang merasa segar ketika orang tuanya itu minum. Pak Mujib minum. Contohkan lagi nih, saya contohkan biar lebih paham. Pak Mujib orang tua saya ini kehausan, kemudian Pak Mujib yang minum, kira-kira saya masih kehausan apa tidak? Masih kehausan. Sampai sedetil itu Syekh Zabidi membuat tamsil. Intinya biar kita ini tidak membangga-banggakan nasab. Saya ulangi, mau itu Ba'alawi kek, mau itu orang yang intisabnya ke Wali Songo, mau Kiai Ajengan tuh bagus, lora siapapun,
ditempeleng sama Imam Ghazali, kena semua ini. Maka janganlah bersandar. Kalau melihat dari sini, sedikit pun kalau orang yang tidak bersandar dengan kehebatan nasab ataupun ke nenek moyangnya, tetap akan selalu maju terus pantang mundur. Tapi sebaliknya, kalau orang yang hanya bersandar dengan mustanadu roja'i bisolahil abad, dia akan malu di dalam berjuang ketika dia salah. Begitu ya. Terus kemudian, wa yasiru aliman bita'allumi abihi, dan orang-orang yang selalu membanggakan nasab, dia mengira bahwa anak turunnya ini akan menjadi orang alim dengan sebab belajar ilmunya atau kealimannya orang tuanya. Pak Mujib, orang tua saya mondok bertahun-tahun, bisa baca kitab hafizul Quran, tafsir hadis, saya tidak belajar sebagai anak turunnya. Kira-kira saya tidak sekolah, tidak mondok, tidak belajar, saya kira-kira bisa enggak niru sama Pak Mujib? Enggak bisa. Tetap jahil. Sudah mah bodoh, kemudian bersandar dengan kebaikan orang tuanya, berarti jahil murakab. Dobol bahasanya begitu ya. Biar didengar sama orang ya. Wa yasilu ilal ka'bati wa yaraha bimasyi abihi. Bahkan mereka orang-orang yang selalu bersandar dengan intisab, mau itu dari duriyah Rasul ataupun Wali Songo ataupun siapa saja, ketika mereka sudah sampai ke Makkatul Mukarromah, mau itu haji atau umroh, dia mengira si anak turunnya ini telah sampai seperti yang dilakukan oleh bapaknya. Saya ulangi lagi contohnya, Pak Mujib pergi ke sana, ke Makkah ibadah haji, saya anaknya berada di Indonesia, kira-kira yang mendapatkan makbul pahala haji siapa? Pak Mujib atau saya? Pak Mujib. Ini sampai detail seperti ini. Hal ini dijelaskan kenapa sampai diberikan tamsil atau tasbih dengan sedemikian rupa. Ini berkaitan dengan surat Al-Quran, surat Abasa ayat 34-35. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abih. Ingat, karena kalau orang sudah di akhirat nanti, ingat-ingat, di akhirat nanti suami istri, ayah bapaknya ini akan berpisah. Tergantung dia beriman atau solehnya gitu. Apalagi kalau hanya sekedar membanggakan nasab tanpa ada ketakwaan, kesolehan di dalam dirinya, jelas ayat ini akan terjadi kepada orang tersebut. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang yang seperti itu. Seperti contoh terakhir kemarin yang saya sampaikan, sampai ada orang, ya oknum Habib juga, saya katakan oknum Habib dia, orang yang ceramah kemudian sampai membawa pedang diangkat, sampai dia katakan, lu jual gue borong, gitu kan? Lu jual gue borong. Ini sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Sahih Ibad sebenarnya. Syekh Nawawi itu pernah mengatakan begini, nanti itu di akhir zaman itu akan kathirul khutoba wa qalilul ulama. Kalau orang-orang pendakwah, ahli khutbah itu banyak nanti, tapi orang yang memahami tentang keilmuan orang alim sangat sedikit. Makanya sering saya sampaikan, Abu Yamamah Ghufran itu bukan ahlul khutoba, tapi ahlul ilmi. Bukan ahli retorika bahasa seperti mereka. Makanya betul kata Ibnu Athaillah, bahwa guru yang sebenarnya, guru mursid yang sesungguhnya, innama syaihuka man akhadta minhu. Artinya guru yang hebat, yang mursid itu bukan orang yang pandai berkata-kata di dalam ceramahnya, bukan, tapi mereka yang bisa membangkitkan kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Intinya dari iktirarun billah, saya kasih garis bawah, ketika kita hanya membangga-banggakan nasab, mau itu Ba'alawi ke, mau itu Wali Songo, siapa sajalah, mau kiai itu bagus, Aang, Lora, Habib ke, siapa saja, kalau hanya bersandar dengan kebaikan orang tuanya, tetap di
dikoreksi dan disalahkan oleh Imam Ghazali dan Syekh Zabidi. Ini adalah bentuk iktirarun billah, tipu daya yang lebih bahaya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.